Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Gempak yang bertajuk Putri Sarah terkejut nak jawab soalan anak. Pelakon Putri Sarah akui terkejut mendengar soalan anak sulungnya, Saiful Islam, yang bertanyakan tentang status bapaknya, Samsul Yusuf. Putri Sarah berkongsi perkara itu menerusi satu coretan di ruangan Instastory miliknya. Coretan itu juga mendedahkan bahwa Saiful turut bertanyakan sama ada bapak mereka memiliki individu lain dalam kehidupannya. Baru balik dari photoshoot, sampai-sampai rumah Saiful asmi, "Mama, betulkah ayah dah kawin? Sebab tu ayah dah lama tak balik rumah, kenapa ayah ada orang lain? How do you answer to a 6-year-old boy and speechless," tulisnya. Dalam hantaran yang sama juga, Putri Sarah turut memberi nasihat kepada lelaki di luar sana yang terfikir tentang poligami. Kepada lelaki-lelaki selfish di luar sana, "Istri nak kena jawab apa kat anak-anak kecil ini? Nak kata ayah kawin sebab nak elak maksiat? Ayah ikut suruh lah Allah, like how a answer in the video. One day kena jawab juga dekat anak. No, hang cuma fikir nafsu hang ikut kepala otak hang ja, ada terfikir tak kawin lagi lari. Kat siang tu nanti anak tanya, nak jawab apa?" Lelaki-lelaki kat luar sana sebelum nak perjuangkan konon poligami itu sunnah, belajar balik agama Islamnya dan fikir apa jawaban dia, tegasnya. Terdahulu Putri Sarah memfailkan penceraian dengan suami pada Isnin lalu dengan tarik sebutan kes permohonan cerai bakal berlangsung pada 7 Mac depan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Permohonan cerai tersebut difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Konflik rumah tangga Putri Sarah dan Samsul semula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Datu Yusuf Aslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Samsul topik berkaitan kemulut rumah tangganya dan kehadiran Ira Khazar sebagai istri kedua hangat diperkatakan sehingga trending di dalam media sosial. Putri Sarah dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan dua cahaya mata, yaitu Saiful Islam 5 tahun dan Sumaya 3 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.